Indonesia Sustainability Forum 2023 digelar di Hotel Park Hyatt Jakarta. Forum ini membahas dan mengajak seluruh kalangan berkolaborasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hijau dan berkelanjutan. Pagelaran Indonesia Sustainability Forum atau ISF 2023 berlangsung di Hotel Park Hyatt Jakarta selama 2 hari. Dari tanggal 7 hingga 8 September 2023 dihadiri lebih dari 700 peserta, mulai dari para pelaku usaha, stakeholder, pemerintahan, lembaga internasional hingga lembaga pemikir. Forum pertama di Indonesia ini membahas berbagai isu dalam mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, memetakan kolaborasi dan kemitraan dalam percepat transisi menuju ekonomi hijau. Dalam forum ini, pemerintah Indonesia terus berkomitmen menuju net zero emission tahun 2060. Renewable potential with 3,600 gigawatt of power, and we will continue to develop our green energy mix. Indonesia has abundant resources and critical minerals that are important for energy transition. Nickel, tin, bauxite, copper in items of global reserve. Indonesia is open to collaborating and working together in addressing global sustainability challenge. Pertama ya buat Park Hyatt secara lokasi, secara venue dan juga yang lainnya itu cukup mendukung. Cukup strategis dan memang cukup bagus. Ballroom Blaze House ini cukup bagus karena berkonsep ya, kita mengangkat tentang sustainability sesuai tema acara, yaitu hutan yang kita hadirkan. Indonesia Sustainability Forum ini diharapkan berkontribusi kepada percepatan transisi energi hijau dan ekonomi inklusif di Indonesia. Perhelatan ISF nantinya bakal menjadi agenda tahunan dan rencananya tahun 2024 akan digelar di Bali. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan.